Nah, ini sosnya seperti ini, udah langsung diracik panas-panas. Mantep banget. Wow. Ini sop apa, Kang? Tetelan apa, Kang? Kambing ya, Kang? Kambing. Panas banget, Kang. Ngadulinok kayang kerungune. Satuun, Kang. Bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi muter-muter sama Mono Coffee sama Kang Andri juga. Lagi di Pasar Penjaran ya, Kang ya. Karena Pasar Penjaran iya. Sebelah utaranya. Ini apa, jalan yang ke baratnya ke Yondip 407 kayaknya. Jadi kita tuh lapar, Kang, di jalan. Jadi ada sebuah tenda, itu kayaknya rame, Kang. Di sini tersedia sayur sop kambing, sayur gulai kambing, sayur tempe, ada ayam goreng. Tapi kok kayaknya nyedepi, Kang? Apa sih namanya? Warung apa namanya? Siapa itu? Wanter. Itu tumpang, Kang. Wanter. Iya, kita turun dulu, Kang. Seperti apa? Tapi sudah makan gimana, Nuk? Medang tapi saja. Ada yang makan. Devi, tadi kamu udah makan ya, Devi ya? Tapi namanya aja, Dev. Iya. Ya, sudah kita turun aja. Matiin lampunya, kita mulai, Nuk. Ah, gelap. No, ternyata nama warungnya warung Ibu Wanter. Bener, no, ini yang teman saya pernah makan di sini, no. Ada sayur sop kambing, sayur gulai kambing, sayur tempe, no. Ada ayam goreng juga ada. Depi, kira-kira mau makan yang mana, Dep? Aku es jeruk. Es jeruk aja. Sama kayak Bapak. Bapak es. Yuk kita masuk ke TKP. Sop. Apa, no? Sop. Ayam goreng. Lepas apa, Kang? Sambal goreng tempe, Kang? Iya nyonya jeluk kowe sing sambal goreng tempe. Iya. Sip. Baru Ibu Wanter, Bu. Wanter sih nang apa, Bu? Wanter Ibu nek kula. Oh, kula jenenge. Kula larene. Oh, nggih. Iki wonten. Wonten. Jeruk kali nggih. Kita waras tunggal. Jadi sopnya tuh langsung diracik gitu, no. Yang paling banyak pesan di sini adalah sop. Sudah nok cuman mangan. Dua Devi yo. Ya wis, ya pun karena Kang Andri udah makan, no. Udah kenyang, no. Setunggalnya sambal goreng, Bu. Ini buka jam pinten iki, Bu? Tengah 5. Sampai pagi, Bu. Oh, sampai jam. Mantap. Terus bergedel, Dep. Nah, ini sopnya seperti ini, udah langsung diracik panas-panas. Mantap banget. Wow. Ini sop apa, Kang? Tetelan apa, Kang? Kambing ya, Kang? Kambing. Kalau Pak Devi, sambal goreng lah ini khasnya di Jogja itu kerupuknya kecil-kecil gitu loh ya. Iya. Mantep deh. Ini bukan kecap. Apa no? Kecap. Dari Halimawan. Tapi ada bergedel, ada telur, Dep. Ada pepes apa sih itu? Pepes apa itu? Pepes apa? Makan sop sama pepes apa? Devi tuh udah gak sabar, no. Padahal kamu tadi sebelum berangkat makan dulu loh, Devi ya. Sop juga di rumah lah, Kang. Sop juga, Kang. Rumah sop juga ya, satu porsi sop dibanderol berapa, Pak? 12. Kalau nasi tempe sama goreng? 5 ribu, Pak? Iya. Murah meriah. Keren loh ya.
Wah, no eti malam-malam makan sok balungan. Belajar. Oh, ada kerupuk no. Ini banyak yang makan di belakang warung juga no, di trotoar itu loh no. Bener no, ini warung ini direkomendasikan sama Mas Kasmuri. Iya. Mas Kasmuri pernah kesini deh. Tempatnya di trotoar ya. Ini di jalan no. Wah mantap. Jadi namanya sop racik ya, ya, langsung diracik itu ya. Tuk sup sedep loh kan? Sedep ya. So, kalau yang dimakan Devi itu cuma berapa tadi? Ada buncisnya ya? Tempe, mama tahu ya. So, yang dimakan Devi cuma berapa? 5.000. Iya loh. Gimana deh? Tapi ada buncis, buncis deh betul deh. Buncis dan tempe ya. Mbak Devi udah makan padahal loh. Wow, no eti tuh lagi gerakot-gerakot yang namanya balungan kambing. Ada ketan kan? Oh, ada yang diparut-parut ya? Apa sih, no ketan? Ketan apa sih? Waduh, naik itu sedikit lagi. Ternyata langsung racik. Wow. Mantap. Waduh, naik itu udah mulai berkeringat. Gimana deh? Mantap. Pakai pepes tahu gitu loh ya. Aku ke depan. Nambah Dep. Nambah lagi. Waduh. Sampai tulang-tulangnya di apa no? Di akalin no? Mantep. Jadi warungnya sebenarnya kecil gitu ya, bentuknya kayak warung angkringan gitu no ya. Sopan terakhir lah. Sopan terakhir lah itu lah. Devi sopan terakhir Devi. Alhamdulillah habis sop ibu hunter. Sampai mana? Nok, tadi saya makan bergedel satu, gorengan satu. Ini tape satu lagi nok tape. Ini bergedel udah, gorengan udah, ini tape ini. Kan cuma makan gorengan no saya no. Tape. No, aku udah habis semua, waktunya bayar-bayar no. Makannya cepet banget kamu tadi no. Ini berhitung aku. Devi sama no itu makannya cepet banget. Berapa menit tadi no? Kalau detik. Sopnya bagaimana no, nilainya no? Sopnya gurih kan. Mantep ya. Nah kalau Devi nasi campur sambal goreng tempe enak dan jelas. Tapi sambal goreng tempe ada buncisnya no kesini no. Iya sama sokol. Sokol. Tapi bedanya apa sih cincin buci ya? Ya beda ya. Berarti ada dua berarti. Beda kali. Cukup. Terus juga kali. Tahu
kan segini banyaknya no, cuma 34.000. Alhamdulillah murah ya. Ibu. No? Alhamdulillah sudah habis dah. Kenapa kan macam-macam cuma habis 34.000. 34.000 kan? Murah meriah iya. No ya. Nama ya kang. Semuanya yuk. Juga gurih kan. Tetapi dulu udah malam kan, jauh kita perjalanan 1,5 jam dari sini ke rumah. Tetap ikutin perjalanan kita di channel YouTube nanti bersama Nokot dan Mbak Devi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu kalau channel dan kasihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau ngomong Devi. Yuk kita jalan pulang ya. Jalan kaki. Yuk.